Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu generasi muda yang bakal menjadi pewaris pimpinan negara mempunyai nilai dan idealisme untuk membawa perubahan kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Idealisme itu dapat membantu anak muda mencari erti kebenaran dan keadilan sekaligus menolak sebarang bentuk kezaliman dan penindasan di negara ini. Ahli Parlimen Tambun itu juga berharap agar golongan muda dapat melihat dan mengkaji sesuatu maklumat sebelum membuat sebarang keputusan selain tidak hanya menjadi pak turut kepada mana-mana pihak yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka. Ada anak muda tapi perangai lebih teruk pada orang tua. Ada orang anak muda tetapi jadi tali barut dan pecatai pertahankan penyelewengan dan penindasan. Apa arti anak muda begitu? Ada anak muda diikut saja seperti macai, tak berfikir. Atau sebagai wala'un. Tetapi anak muda ni kita nilai dari segi apa? Keyakinan dia. Minat dia nak bawa perubahan. Minat dia nak timba ilmu. Minat dia ada cita-cita nak bawa kebaikan. Itu yang disebut idealism. Perdana Menteri turut menzahirkan harapan agar golongan muda tidak tertipu dengan propaganda politik yang dimainkan pihak tertentu selain perlu dilatih untuk membuat penilaian dengan baik terhadap sesuatu perkara. Macam tu juga kalau hak dalam memilih. Mengundi. Oh tak. Kalau sokong Anwar, dia akan sokong LGBT. Dia sokong Anwar, China akan berkuasa. Ini tak betul. Ini jadi masalahnya. Ya? Maknanya kita tertipu dengan propaganda politik. Kalau sokong masa itulah kempen. Sokong Anwar, habis Islam akan dibenamkan. Beliau berkata demikian dalam program Santai Petang dan dialog bersama Perdana Menteri di Kolej Vokasional Langkawi pada Rabu.